atau ya, maksudnya tiketnya juga nggak murah, terus ini tempatnya enak, baru suasananya sejuk, itu aja alasannya. Sudah sering ke sini? Sering, setiap lebaran, kadang ya pas hari-hari libur. Bersama keluarga? Iya, keluarga, keluarga besar di sana. Nama siapa, Bu? Nama Yanti. Yanti. Ya, Mbak Yanti. Kartis untuk masuk untuk di kawasan wisata Pantai Lasiana ada 4 kategori. Kategori pertama untuk dewasa, orang besar 2.000 per orang. Sementara kendaraan roda 4 2.000 sama dengan anak-anak 1.000. Kendaraan roda 2 1.000. Hanya untuk empat kategori. Jadi dewasa, kendaraan roda 4, roda 2 dan anak-anak. Pengunjungnya bagaimana? Pengunjungnya kalau hari-hari biasa dari Senin sampai dengan hari Jumat ya dari 250 sampai ke 300. Itu setelah untuk masuk di dalam ini renovasi. Tapi sebelumnya itu dari ini lokasi kita terima dari untuk kota. Lokasi ini kan pemerintah provinsi. Ketika untuk tahun 2003 kita serahkan ke kota selama 11 tahun. Dari untuk pemerintah Kota Kupang diserahkan kembali ke pariwisata provinsi tahun 2004 Agustus tanggal 14 Agustus tanggal 14 September 2014. Ini Pak, hari libur biasa dengan perbedaan dengan hari ini yang berpatan masih dalam masa Ramadan, mungkin ada jumlah pengunjung meningkat atau tidak? Jadi kalau hari untuk biasa kita hari Sabtu, hari Minggu sama hari-hari libur biasa 1.500 sampai dengan 1.000. Itu pengunjung. Sementara masuk di dalam hari-hari libur lebaran 1.000 sampai 1.500. Berarti momen hari lebaran ini lebih banyak pengunjung? Iya, lebih banyak untuk pengunjung. Selama hari libur itu. Yang lebih banyak hari ini. Hari ini, karena ya. Tetap bertepatan dengan lebaran. Iya. Memang tahun lalu itu ada untuk sedikit peningkatan, namun karena ada sedikit mengalami penurunan karena ketika terjadi peristiwa untuk buaya untuk sehingga di situ dia punya penerimaan ada untuk menurun. Tapi masuk untuk 2015 ini dari Januari sampai dengan posisi sekarang tetap untuk stabil, tidak ada untuknya. Sekalipun sementara renovasi, tetapi dia punya baik penerimaan atau pengunjung tetap untuk itu stabil. Hari-hari libur biasa dengan libur lebaran ini, libur lebaran lebih meningkat pengunjungnya. Kalau kita melihat dari untuk hari-hari libur biasa dengan hari libur lebaran, hari-hari libur lebaran ada untuk peningkatan, ada peningkatan. Tidak sama dengan hari-hari libur biasa. Dari pagi sampai dengan ke posisi sekarang ya sudah tuh sekitar untuk 1.000. 1.000 lebih dari pagi tadi. Iya. Bapak kita nama bapak siapa? Pak Jonas Koli. Jonas Koli.
Aku lalai.